jangan dikira di rumah gak ada setan. Ada. Saat Anda meninggalkan rumah, keluar dari ruangan, itu setan rumah sudah masuk ke ruangan. Hati-hati. Namanya dasim. Tugas pertamanya, dia akan mengisi ruang-ruang kosong di rumah. Makanya Nabi menyampaikan, ketika Anda masuk ke ruangan, ada atau tidak ada orang, katakan salam. Assalamualaikum. Kata Nabi, setan ini akan berkata kepada kawannya, kita tidak punya tempat menetap di sini. Saya ajarkan ini pada anak saya sejak usia 2 tahun dia bisa bicara. Saya bilang, Ka, hati-hati. Di kamar ini, itu ada setan. Namanya dasim. Kalau kakak masuk, ucapkan assalamualaikum. Dia tidak nunggu lama seketika dia praktekkan. Dia buka pintu kamar, dia katakan, assalamualaikum dasim. Dia sebut namanya di situ.